Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri yang ke-103 ini dengan para pemain Bini Puruhan sebagai Lintang Awan, Petrus Irfan sebagai Senopati Rudra Bando, Bambang Jeger sebagai Senopati Kebo Dambit, Idris Afandi sebagai Tumenggung Yudat Taksa, Rifki sebagai prajurit, dan pembawa cerita Asli Suhastra. Setelah Senopati yang mempunyai nama sandi Lintang Pancar Sore itu duduk di atas sebongkah batu, kemudian Lintang Awan segera menghampirinya, dan dia pun duduk tak jauh dari situ. Malam masih mengandang di permukaan langit, serangka-serangka malam tak henti-hentinya bernyanyi. Sesaat lamanya keduanya terdiam. Namun setelah itu, sekarang apa yang harus kita lakukan, Lintang Pancar Sore? Nanti kau harus pergi ke Gantar. Ceritakan semua ini pada Kirangga Lampitan. Dan setelah itu, Kirangga Lampitan harus mengamankan Hari Rangsang, karena dia bisa membahayakan aku. Aku sebenarnya tidak menyangka kalau Hari Rangsang itu adalah mata-mata Kediri. Padahal selama ini kulihat dialah orang yang paling bersemangat di dalam kelompok kita. Dan dia dikenal sebagai orang yang sederhana, tidak mementingkan kemegahan. Tapi ternyata dia seorang pengkhianat. Kau tidak perlu khawatir, Lintang Pancar Sore. Selama dia masih berada di Gantar, maka dia tak akan bisa berbuat apa-apa. Iya. Aku memang berharap agar dia dapat segera diringkus. Lintang Awan. Ya, Lintang Pancar Sore. Setelah kau bertemu dengan Kirangga Lampitan, ceritakan pula tentang kedudukanku di sini. Aku telah mendapat jabatan penting sebagai pimpinan pengawal istana. Lalu suruh Kirangga mengirimkan beberapa orang pilihan. Aku akan menempatkan mereka sebagai pasukan pengawal penting. Baik, Pancar Sore. Mumpung suasana masih dalam keadaan gelap, sebaiknya sekaranglah kau berangkat. Iya. Aku memang harus berangkat sekarang. Oh iya. Sampaikan salamku pada teman-teman. Baik. Aku berangkat, Lintang Pancar Sore. Memang harus segera sampai. Dengan begitu akan lebih cepat membekuknya. Terlik sandi penari topeng. Untung saja kau cepat diselesaikan. Kalau tidak, kau pun akan sama bahayanya seperti Hari Rangsang. Ya, kalau begitu, lebih baik sekarang juga aku tinggalkan tempat ini sebelum segalanya berubah. Besok pasti akan terjadi kegemparan atas tewasnya Telik Sandi ini. Ayo Hitam, kita tinggalkan tempat ini. Suasana di sini sudah terasa tidak enak sekali. Ya. Tipis mengambang di atas rumput-rumput liar. Semua perlalus akan tidak terasa. Sampai akhirnya matahari muncul di langit timur, mengintip dari celah-celah bukit yang berjajar.
pagi yang cerah itu, nampak Senopati Kebor Dampit melarikan kudanya dengan tergesa-gesa. Jalan setapak jadi mengepul oleh debu-debu yang dihempas kaki kuda. Setelah beberapa saat melarikan kudanya, kemudian dia segera memasuki halaman Katumenggungan. Prajurit, apakah Gusti Tumenggung ada di tempatnya? Ada, Tuan. Tapi Gusti Tumenggung belum bangun. Kalau begitu, kau harus menyuruh salah seorang embannya untuk membangunkan. Atau kalau perlu, kau yang membangunkannya. Aduh, jangan, Tuan Senopati. Saya tidak berani. Gusti Tumenggung pasti akan marah pada saya kalau dia dibangunkan secara tiba-tiba begini. Aku yang bertanggung jawab. Ini ada berita penting yang harus diketahuinya. Kau harus segera membangunkannya, prajurit. Saya benar-benar tidak berani, Tuan Senopati. Lebih baik nanti siang saja Tuan Senopati kembali. Goblok! Sungguh lancang sekali mulutmu, prajurit. Berani benar kau menyuruhku kembali. Aku bisa menghukummu. Mengerti? Jangan kau pikir aku kemari tidak membawa berita penting. Ampun, Tuan. Maafkan saya, Tuan Senopati. Saya tidak bermaksud menantang atau berbuat lancang pada Tuan Senopati. Saya benar-benar tidak berani membangunkan Gusti Tumenggung, Tuan. Goblok! Hampir saja prajurit pengawal Tumenggung hidup paksa jatuh ke samping ketika dihempaskan oleh Senopati Kebo Dampit. Dengan wajah kesal, Senopati Kebo Dampit kemudian bergegas melangkah. Tapi ketika dia baru saja menaiki anak tangga halaman teras, Tumenggung hidup paksa muncul dari balik pintu. Ada apa pagi-pagi begini kau sudah datang, Senopati? Ampun, Gusti. Saya membawa berita penting yang harus Gusti ketahui. Berita penting? Benar, Gusti. Kalau begitu kita bicara di ruangan pendopo. Ayo. Baik, Gusti. Senopati Kebo Dampit kemudian segera melangkah mengikuti Tumenggung Hidup Taksa menuju ruangan pendopo. Kening Tumenggung Hidup Taksa berkerut sebelum dia duduk. Dan selanjutnya, nah, katakanlah, Senopati, ada berita penting apa yang ingin kau sampaikan? Baik, Gusti. Semalam beberapa orang prajurit ronda telah menemukan seorang mayat yang tergeletak di jalan Bulak Rawa. Dan mayat itu ternyata mayat seorang telik sandi kita. Apa? Mayat telik sandi? Telik sandi yang mana? Telik sandi yang mempunyai nama Penari Topeng. Dialah yang terbunuh itu, Gusti. Penari Topeng? Kurang ajar. Siapa orang yang telah membunuhnya? Baik. Telik Sandi. Pemain topeng adalah Telik Sandi satu-satunya yang menerima kabar dari Ganter. Saya sedikit mempunyai dugaan, Gusti. Menurut firasat saya, yang membunuh Penari Topeng adalah Telik Sandi Lintang Panjer Sore. Lintang Panjer Sore? Lintang Panjer Sore, keparat! Lagi-lagi manusia itu yang membuat masalah. Aku jadi dendam terhadapnya. Manusia itu memang harus segera ditangkap dan dipenggal kepalanya. Senopati Kebo Dampit, sekarang menurut pendapatmu bagaimana? Siapakah orang yang kau curigai di antara kita ini? Terutama tentang rencana-rencana yang selama ini selalu diketahuinya. Ampun, Gusti. Saya memang sedikit mempunyai rasa curiga terhadap salah seorang yang dekat dengan kita. Tetapi saya harap Gusti Tumenggung tidak usah kecewa jika saya menyebutkan nama orang itu. Dan dugaan saya ini baru hanya sekedar curiga saja. Aku tidak akan kecewa terhadap orang itu. Kita memang patut mencurigai seseorang. Tetapi harus ingat, kita mesti mempunyai bukti yang kuat untuk meyakinkan dugaan kita itu. Nah, apakah kau mempunyai bukti-bukti itu, Senopati Kebo Dampit? Saya mempunyai bukti-bukti itu, Gusti Tumenggung. Nanti akan saya jelaskan. Yang penting sekarang saya akan mengatakan
bahwa Lintang Panjer Sore itu menurut dugaan saya adalah Senopati Rudro Bondo. Senopati Rudro Bondo? Apakah kau tidak salah bicara Senopati kepadamu? Aku tidak yakin kalau Lintang Panjer Sore itu adalah dia. Bagaimana mungkin waktu itu dia menyelamatkan Murti Wandawa sementara dia sedang di istana? Barangkali Lintang Panjer Sore memang bukan Senopati Rudro Bondo. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Senopati Rudro Bondo adalah jaring-jaringnya. Bisa jadi ia adalah mata-mata yang berada di bawah kendali Lintang Panjer Sore. Maaf, Gusti Tumenggo. Saya harap Gusti bisa memikirkannya lebih jauh lagi. Di dalam pertemuan kita beberapa hari yang lalu, di samping dua telik sandi itu, ada saya dan Senopati Rudro Bondo. Nah, siapa lagi yang membocorkan rahasia itu kalau bukan dia? Saya harap Gusti Tumenggung bisa menerima bukti yang saya katakan ini. Ya, masuk akal juga kata-katamu ini, Senopati Kebodampit. Bisa jadi Senopati Rudro Bondo adalah mata-mata yang bekerja sama dengan Lintang Panjer Sore. Lalu bagaimana menurutmu? Gusti harus mencabut kembali jabatan Senopati Rudro Bondo sebagai pimpinan pengawal raja. Kalau tidak, maka keadaan Sri Baginda dalam keadaan yang berbahaya. Lalu? Ya, pimpinan pengawal raja itu harus Gusti serahkan pada orang lain. Apakah keyakinanmu tentang Rudro Bondo bisa kau jamin? Saya menjaminnya bahwa dia adalah seorang telik sandi. Kalau begitu, bagaimana jika jabatan pimpinan pengawal raja kuserahkan padamu? Saya siap melaksanakannya, Gusti Tumenggo. Oh, kenapa Gusti tertawa? Kebodampit, Kebodampit. Aku jadi curiga terhadapmu. Wajah Senopati Kebodampit tiba-tiba saja menjadi merah ketika dia dicurigai oleh Tumenggung Yudhapaksa. Dengan dada berdebar, Senopati Kebodampit mencoba menyembunyikan keresahan hatinya. Tidak, Gusti Tumenggo. Kenapa tiba-tiba saja Gusti Tumenggo mencurigai saya? Apakah karena laporan saya yang terlalu menggebu-gebu ini sehingga Gusti Tumenggo menaruh rasa curiga terhadap saya? Jangan, Gusti. Demi Sang Batara Agung, saya bukan mata-mata yang pantas Gusti curigai. Apakah aku salah jika aku mencurigaimu? Aku rasa wajar. Kau sendiri bukankah begitu mudah mencurigai Rudro Bondo, sekalipun kau bilang berdasarkan bukti yang kuat. Ya, memang wajar, Gusti. Tetapi aku berharap Gusti menggunakan nalar yang lebih jauh. Jangan karena saya begitu yakin menuduh Senopati Rudro Bondo, lantas Gusti Tumenggung mencurigai saya. Saya berani sumpah pada Sang Batara Agung kalau memang benar Gusti mencurigai saya. Jangan, Kebodampit. Nanti kau dimakan sumpahmu sendiri. Hal itu sangat membahayakan dirimu. Ya, tapi saya, kenapa Gusti Tumenggung harus mencurigai saya? Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah berita yang sebenarnya. Dan hal ini saya lakukan karena saya merasa bertanggung jawab sebagai seorang senopati. Baiklah, kalau memang Gusti Tumenggung yakin mencurigai saya, saya bersedia mencopot jabatan saya sebagai pimpinan prajurit yang mengemban tugas menjaga keamanan kota raja. Nah, Gusti Tumenggung, saya kembalikan. Oh, apakah kau bersungguh-sungguh? Ya, saya bersungguh-sungguh, Gusti Tumenggung. Apakah kau tidak menyesal dengan apa yang kau lakukan ini? Tidak, Gusti. Saya tidak pernah merasa menyesal jika yang saya lakukan ini adalah benar. Lebih baik saya mencopot semua jabatan saya daripada harus menjadi orang yang dicurigai. Iya. Aku percaya padamu. Aku sebenarnya hanya sekedar menguji sampai sejauh mana kebenaranmu bahwa kau bukan seorang telik sandi. Sandanglah kembali jabatanmu itu, Senopati. Nah, jika kau memang menaruh curiga terhadap Senopati Rudro Bondo, selidikilah lebih jauh lagi. Cari bukti-bukti yang lebih kuat. Kalau memang jelas dia bersalah, maka aku pun tidak akan segan-segan untuk menggantungnya dengan tanganku sendiri. Baik, Gusti. Saya akan membuktikan bahwa Senopati Rudro Bondo benar-benar bersalah.
Saya akan terus menyelidikinya mulai sekarang. Gusti, kalau begitu sekarang saya mohon diri. Ya, baiklah. Terima kasih atas keterangan-keteranganmu ini, Senopati. Iya, Gusti. Kebot dan Pitun segera menghaturkan sembah sebelum membalikan punggungnya untuk pergi. Dan setelah itu, dia pun segera memacu kudanya, meninggalkan Katumenggungan. Senopati Kebot Jampit terus memacu kudanya melewati semak-semak yang pendek. Sementara matahari perlahan meninggalkan punggung bukit. Udara masih terasa sejuk. Daun-daun bergoyang dihempas angin yang berlari. Setelah melewati semak-semak yang pendek, Senopati Kebot Jampit kemudian melanjutkan langkah kudanya, menelusuri jalan setapak. Nah, sekarang lebih baik aku singgah ke tempat Senopati Rudrapondo. Ya, sekaligus aku mau menyelidiki lebih dalam lagi. Aku yakin benar bahwa Rudrapondo adalah mata-mata dari Ganter. Siapa itu yang datang? Sepertinya prajurit Kediri. Mau apa dia kemarin? Kira dia prajurit Kediri. Ternyata dia kakang Kebot Jampit. Adi Rudrapondo, kupikir kau tidak ada di rumah. Oh. Kakang Kebot Jampit, tidak biasanya kakang datang siang-siang ke tempatku. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya sekedar singgah saja. Oh, kupikir ada apa. Ayo kakang, silakan. Kebetulan sekali, aku sendirian di rumah. Iya. Senopati Kebot Jampit kemudian segera melangkah, lalu duduk di serambi depan rumah Senopati Rudrapondo. Keduanya sekarang boleh terlibat dalam pembicaraan. Sebenarnya kakang tadi dari mana? Aku baru saja dari Katumenggungan di kota raja. Katumenggungan? Katumenggungan siapa kakang? Katumenggungan Gusti Yuda Paksa. Aku baru saja bicara banyak tentang para telik sandi musuh yang mulai menusuk ke Kediri, terutama tentang telik sandi Lintang Panjer Sore. Lalu bagaimana tanggapan Gusti Tumenggung sendiri? Gusti Tumenggung tidak banyak komentar, kecuali hanya memerintahkan aku untuk menangkap orang itu. Dan tadi pagi beberapa prajuritku menemukan mayat di Bulak Rawa. Siapa orang yang tewas itu kakang? Telik sandi penari topeng. Telik sandi penari topeng? Iya. Oh, apakah pembunuhnya sudah tertangkap? Belum. Justru itu aku datang kemari ingin menanyakan hal itu padamu. Maksud kakang? Kau jangan berpura-pura bodoh, Rudrapondo. Aku sudah bisa membaca gelagatmu. Nah, berterus teranglah. Siapa Lintang Panjer Sore itu? Nanti dulu. Apa-apaan ini kakang? Kenapa tiba-tiba kakang menanyakan Lintang Panjer Sore padaku? Apakah kakang pikir aku ini Lintang Panjer Sore? Ya, kaulah Lintang Panjer Sore itu. Kau tidak perlu berdusta, sekalipun kau bukan telik sandi yang bernama Lintang Panjer Sore. Tetapi kau pun seorang telik sandi musuh. Mengakulah. Aku rasa dengan mengaku secara jujur itu lebih baik daripada kau berpura-pura jujur. Cukup kakang. Kau tidak perlu terus-menerus memojokkan aku dengan tuduhan-tuduhanmu itu. Jangan-jangan telik sandi itu adalah kau sendiri kakang. Karena menurutku, jika seseorang mempunyai salah dan hampir ketahuan, orang itu pasti akan memojokkan orang lain agar segala kebusukannya tetap tersembunyi. Masih saja kau mengingkari, Rudrapondo. Senopati Kebot Jampit benar-benar geram. Sambil berdiri dan mundur beberapa tindak, ditatapnya wajah Senopati Rudrapondo dengan posisi menantang. Kakang tidak bisa sembarangan menuduh terhadapku. Mana buktinya jika kakang menuduhku Lintang Panjer Sore? Bukankah kakang tahu ketika peristiwa penculikan Tumenggung Murtiwandawa, aku berada di istana membantu mengepung orang itu? Tapi kau sendiri, waktu itu sebenarnya berada di mana? Aku juga berada di istana. Tempat kita memang berbeda waktu itu. Jangan kau pikir aku tidak ikut mengepung Tumenggung Murtiwandawa. Kalau memang demikian, apa lagi yang dipersoalkan? Jangan pikir kau tidak mempunyai persoalan. Bicaramu membolak-balikkan masalah yang sebenarnya. Itu berarti bahwa kau memang musuh dalam selimut. Hanya dihadiri oleh dua orang, yaitu aku dan kau.
dan pembicaraan itu mengenai masalah penangkapan Murti Wandawa. Nah, kalau kupikirkan secara jelas, siapa lagi yang membocorkan rahasia ini kalau bukan kau? Begitu juga mengenai kematian Telik Sandi penari topeng. Apakah ini bukan suatu bukti atau alasan yang kuat? Dasar pemikiranmu tidak luas, Kakang. Kenapa Kakang tidak mencurigai salah satu Telik Sandi yang saat itu hadir bersama kita? Atau kenapa Kakang tidak mencurigai salah seorang prajurit yang ikut bersama Tumenggung Yudha Paksa? Ini pun harus Kakang pikirkan. Aku bukan mau membela diri atas tuduhan Kakang. Aku hanya memberikan gambaran lain tentang kecurigaan Kakang. Kita sama-sama seorang senopati yang tidak saling mengetahui latar belakang kita masing-masing. Di mata Kakang, aku memang pantas Kakang curigai. Tetapi di mata Gusti Tumenggung Yudha Paksa, aku rasa bukan hanya aku yang dicurigai, tetapi juga Kakang. Nah, jadi apa gunanya kita saling mencurigai dan saling berselisih paham? Cukup, cukup. Jangan kau lanjutkan kata-katamu, Senopati Rudrabandha. Kau memang pintar membalik-balikan kata-kata. Baik, mungkin aku tidak akan menang berperang mulut denganmu. Tetapi jangan berharap kau akan luput dari pengamatanku. Suatu saat pasti akan ketahuan belangmu. Dan jika itu sudah jelas di mataku, maka jangan harap kau akan luput dari tanganku. Begitu juga denganmu, Kakang. Kedokmu pasti akan terbongkar. Dan akulah yang akan menelanjangmu. Baik, baik. Kita lihat saja nanti buktinya. Dengan hati panas, Senopati Kedua Dampit kemudian meninggalkan rumah Senopati Rudrabandha. Dan setelah itu, ia segera melarikan kudanya meninggalkan halaman itu. Heya, heya, heya. Sementara itu, sepeninggal Senopati Kedua Dampit, Rudrabandha masuk ke dalam rumahnya sambil membawa pemikiran yang jauh. Aku bukan banjir bandang. Aku lahar yang hanyut. Oh, silakan tuan. Terima kasih penjaga. Ya, ya. Setelah mengucapkan kata-kata sandi, Lintang Awan kembali melanjutkan langkah kudanya. Sekarang dia mulai memasuki perkampungan Ganter. Suasana siang itu kelihatan tenang. Beberapa orang berkeliaran di tempat itu sambil menyandang pedang. Lintang Awan terus menghentakkan kudanya, sampai akhirnya dia berhenti di sebuah pondok yang nampak agak besar. Mudah-mudahan saja Kirangga Lampitan ada di pondoknya. Pintu pondoknya kelihatan terbuka. Nah, biarlah, aku akan langsung mengetuknya. Setelah sejenak mengamati pintu pondok itu, Lintang Awan kemudian segera melangkah memasuki serambi depan. Tetapi ketika dia baru saja melangkah beberapa tindak, tiba-tiba saja ada seseorang yang menegurnya. Lintang Awan! Kakak?
Kakang Cupuatu. Kau sendirian, Bintang Awan? Apakah kau langsung dari Kota Raja? Benar, Kakang. Saya kemari membawa pesan dari Lintang Panjer Sore. Apakah Kirangga Lampitan ada di pondoknya? Ada. Sangat kebetulan sekali dengan kedatanganmu ini. Sekarang para pemimpin sedang berkumpul. Mereka semua tengah membicarakan berbagai masalah. Ayo, kita masuk ke dalam. Keteranganmu akan menambah pembicaraan kita. Baik, Kakang. Memang benar, suasana di dalam pondok nampak ada rapat kecil yang sedang dilakukan para pemimpin di desa Gantar. Suasana riuh jadi terhenti sejenak oleh hadirnya Lintang Awan. Selamat siang, Paman. Saya menghadap. Selamat siang, Lintang Awan. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Paman. Ada berita apa yang akan kau sampaikan padaku? Saya membawa berita yang cukup penting dari Lintang Panjer Sore. Dan berita ini memang harus segera diketahui oleh paman-paman semua. Terutama Paman Rangga Lampitan. Lintang Awan tidak melanjutkan kata-katanya sejenak. Sebentar ia menyapu pandangannya ke arah para pemimpin yang ada di situ. Kemudian pandangannya berhenti pada Haryo Rangsang. Dada Lintang Awan pun berdesir ketika beradu pandang dengan Haryo Rangsang. Kedudukan Lintang Panjer Sore pada saat ini sedang dalam bahaya, Paman. Apakah kehadirannya sebagai mata-mata dari Ganter sudah diketahui oleh orang-orang istana Kediri? Untuk saat ini memang belum diketahui. Tetapi salah seorang pelik sandi dari sana telah menyusup kemari, Paman. Dan inilah bahayanya, Paman. Orang itu bisa jadi akan melaporkan peristiwa ini pada Tumenggung Yudapaksa. Kurang ajar. Rupanya diam-diam di kantor ini ada seorang telik sandi yang menyelusup. Lintang Awan. Ya, Paman. Apakah Lintang Panjer Sore mengatakan siapa telik sandi yang telah menyelusup kemari itu? Iya, Paman. Lintang Panjer Sore memang sudah mengatakannya padaku, Paman. Dan saya sudah tahu orangnya. Di antara paman-paman yang hadir di sini, salah seorang adalah telik sandi itu. Apakah kau tidak salah lihat? Atau salah menerka, Lintang Awan? Tidak, Paman. Saya cukup kenal siapa orang itu. Kirangga Lampitan segera menarik napas panjang mendengar jawaban Lintang Panjer Sore. Kemudian dia segera melemparkan pandangannya pada orang-orang yang hadir di ruangan itu. Suasana jadi hening. Kemudian Kirangga Lampitan pun segera menoleh lagi pada Lintang Awan. Aku benar-benar kecewa mendengar hal ini. Ya, sebenarnya aku sudah menduga bahwa di antara kita memang ada seorang telik sandi. Dan aku sangat bersyukur sekali bahwa orang itu sebentar lagi akan terungkap. Baik, sebelum Lintang Awan menunjuk langsung siapa orang itu, sebaiknya kalian mengaku saja. Dengan begitu, aku akan memaafkannya. Ya, sekalipun orang itu harus masuk ke penjara. Nah, sekarang mengaku. Matahari Rangsang terbelalak lebar. Dadanya berdebar kencang. Tanpa dia sadari, dia langsung berdiri sambil menatap tajam pada wajah Lintang Awan. Nanti dulu. Ini fitnah. Kau jelas tidak bisa sembarangan menuduh tanpa bukti yang jelas. Mana telik sandi itu? Dan aku juga tidak pernah mengenal siapa itu penari topeng. Haryo Rangsang, telik sandi itu memang sudah kubungkam dengan keris ini. Dan kalau kau mengatakan bahwa kau tidak mengenal siapa itu penari topeng, bagaimana mungkin aku bisa mengatakan, kemudian menuduhmu bahwa kau adalah seorang telik sandi, kalau bukan kawanmu sendiri yang bicara? Cukup, cukup! Apapun yang kau katakan, aku tidak percaya. Kakang Ronggolampi, kau jangan percaya pada omongan Lintang Awan. Ini fitnah.
Aku rasa dia ingin mengadu domba di antara kita. Sambil bicara lantang dan mengandung nada emosi, Aryo Rangsang mencoba untuk melangkah menghampiri Lintang Awan. Namun belum sempat dia melakukan hal itu, tiba-tiba saja Cupu Watu melompat sambil menghunuskan kerisnya di pinggang Aryo Rangsang. Jangan coba-coba beranjak dari tempatmu, Aryo Rangsang. Atau kau akan merasakan keris ini membenam di pinggangmu. Oh, kenapa kau jadi ikut-ikutan begini, Cupu Watu? Apa kau pun percaya pada kata-kata Lintang Awan? Diam, kau Aryo Rangsang. Sekarang kau tidak berhak untuk berkata apa-apa lagi. Tapi aku bukan seorang telik sandi. Aku pendukung dari orang-orang ganter. Aku tidak terima difitnah seperti ini. Apalagi buktinya tidak nyata. Lintang Awan, kenapa kedatanganmu kemari jadi merusak hubunganku dengan orang-orang di sini? Lebih baik kau pergi dari sini. Hormati kami yang sedang menjalankan rapat. Kakang Ronggolampi, sekali lagi aku bukan pengkhianat. Aku bukan telik sandi. Dia telah memfitnahku, Kakang. Baik, Aryo Rangsang. Tapi itu bisa kau buktikan nanti setelah kau kami periksa. Sekarang semuanya telah terlanjur. Dan kedatangan Lintang Awan kemari bukan semata-mata ingin melaporkan tugasnya. Tetapi ia pun mempunyai tugas lain seperti mendapat keterangan tentang siapa kau sebenarnya. Lucuti semua senjatanya dan penjarakan dia. Perintahkan 15 prajurit untuk menjaga penjaranya. Oh, tidak, Kakang. Aku tidak mau diperlakukan sebagai seorang musuh. Lepaskan Cupu Watu. Lepaskan. Aryo Rangsang. Sudah aku katakan kau tidak perlu bicara lagi. Kalau kau memang merasa bukan seorang pengkhianat, seharusnya kau tidak perlu bersikap seperti ini. Kau bisa menghadapinya dengan tenang. Kalau kenyataannya begini, ini sudah jelas bahwa kau seorang pengkhianat. Ayo, cepat jalan. Hai, kawan-kawan. Ayo kita giring orang ini ke dalam penjara. Aryo Rangsang benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di bawah hunusan keris Cupu Watu, dia melangkah meninggalkan ruangan rapat. Kembali suasana menjadi tenang. Wajah orang-orang yang berada di ruangan rapat sudah kembali menjadi cerah. Biarlah Aryo Rangsang mendekam dalam penjara untuk beberapa saat, sambil menunggu perkembangannya. Nanti setelah itu baru aku periksa dia. Eh, Wataman. Iya, Kakang. Ajak beberapa orang prajurit untuk menggeledah pondok Aryo Rangsang. Dan tangkap beberapa orang anak buahnya, kemudian masukkan dalam penjara. Baik, Kakang. Ah, berita apa lagi yang kau dapatkan dari orang-orang kita di Kediri? Terutama dari Lintang Panjer Sore, Lintang Awan. Tidak ada lagi, Paman. Kecuali keterangan tentang Tumenggung Yuda Paksa yang sekarang ini diangkat menjadi Panglima Keprajuritan atau Panglima Perang. Sedang Lintang Panjer Sore telah mendapat kepercayaan menjadi Senopati Pengawal Istana. Bagus kalau begitu. Ini sebuah jabatan yang menguntungkan. Dengan begitu, kita akan mudah menyusupkan orang-orang kita tanpa diketahui siapapun. Lalu apakah ada pesan lain dari Lintang Panjer Sore? Ada, Paman. Paman Rangga diminta untuk mengirimkan beberapa orang untuk ditempatkan sebagai pengawal istana Kediri, Paman. Iya, aku pun bermaksud demikian. Dan memang ini adalah saat-saat yang tepat. Iya, nanti aku akan mencarikan orang-orang pilihanku. Lintang Awan, apakah kau pun tahu kabar tentang Tumenggung Murtiwandawa? Saya cuma tahu sedikit tentang Tumenggung Murtiwandawa, Paman. Dia memang telah memberontak pada Sri Baginda Kertajaya. Dan sampai sekarang, ia menjadi buronan terbesar Kerajaan Kediri. Orang yang diperintahkan untuk menangkap Tumenggung Murtiwandawa adalah Tumenggung Yuda Paksa. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Tumenggung Murtiwandawa sehingga ia menjadi buronan terbesar Kerajaan Kediri, Lintang Awan? Tidak ada seorang pun yang mengetahui latar belakangnya, Paman.
Bahkan Sri Baginda sendiri tidak tahu apa-apa yang menyebabkan Tumenggung Murtiwandawa sampai demikian. Baiklah, Lintang Awan. Kalau begitu, katakan pada Lintang Panjer Sore bahwa aku membutuhkan keterangan tentang Tumenggung Murtiwandawa. Baik, Paman. Jika memang benar dia memberontak pada Kediri, barangkali dia bisa dimanfaatkan untuk ditarik kemari. Iya, Paman. Saya akan membicarakan hal ini pada Lintang Panjer Sore dan berusaha mendapatkan keterangan yang jelas, Paman. Sekarang kalau begitu, kita bubarkan rapat ini. Aku rasa sudah cukup banyak yang kita bicarakan tadi. Rimangkuta, tolong kau tutup pertemuan ini. Kemudian rapat itu segera ditutup oleh seorang bawahan Ki Rangga Lampitan. Orang itu bernama Rimangkuta. Setelah rapat itu ditutup, ruangan itu kembali kosong. Yang ada di ruangan itu sekarang tinggallah Lintang Awan dan Ki Rangga Lampitan. Lintang Awan? Iya, Paman. Mungkin aku akan mengirim watangan, cupu watu, dan palung kali untuk menjadi pengawal istana di Kediri. Aku rasa mereka cukup berpengalaman dalam hal ini. Iya, Paman. Kalau begitu kita tunggu sebentar. Nanti juga mereka datang. Setelah mereka ada di sini, kita akan membicarakannya lebih lanjut lagi. Baik, Paman. Matahari terus melangkah, jejaknya masih tersisa menyangkut di langit barat. Sekalipun cahaya matahari sudah nampak redup, namun burung-burung masih terus menyenandungkan suaranya dengan merdu. Sore itu, di ruangan Ki Rangga Lampitan, telah berkumpul cupu watu, watangan, dan paluh gali. Dan tak jauh dari ketiga orang kepercayaan ini, Ki Rangga Lampitan duduk berdua dengan Lintang Awan. Kalian bertiga kutugaskan untuk menjadi mata-mata di istana Kediri. Tetapi kalian bertiga tidak usah cemas, karena tugas kalian ini sebagai seorang punggawa kerajaan. Dan juga kalian harus ingat bahwa kalian bertiga berada di bawah pengawasan Lintang Panjer Sore. Jadi apapun yang dikatakan Lintang Panjer Sore, kalian harus mendengarkannya dan jangan coba-coba menantangnya. Kalian paham? Paham, ya, Kakang. Sebelum kalian berangkat, apakah ada pertanyaan? Barangkali saja ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kalian untuk kalian tanyakan. Rasanya tidak, Kakang. Semuanya telah jelas kami terima. Baiklah kalau begitu. Sekarang juga kalian bisa berangkat. Mudah-mudahan dalam perjalanan kalian bersama Lintang Awan tidak menemukan hambatan atau bahaya. Bagaimana, Lintang Awan? Apakah kau siap untuk berangkat? Saya memang sudah siap untuk berangkat, Paman. Kalau begitu, sebaiknya kalian bersiap-siap saja. Ya, mumpung hari masih cerah. Mudah-mudahan setelah kalian sampai ke Kediri, kalian bertiga tidak mengalami kesulitan apa-apa. Kakang, kuda-kuda sudah aku siapkan. Jadi kita tinggal berangkat saja. Bagus kalau begitu. Ayo, Lintang Awan. Baik, Paman. Lintang Awan, Ki Rangga Lampitan, dan tiga orang kepercayaannya itu pun segera melangkah keluar pondok. Dan setelah sampai di halaman pondok, ketiganya segera langsung naik ke atas punggung kuda masing-masing. Paman, kami berempat segera mohon diri.
Ya, selamat jalan Lintang Awan. Sampaikan salamku pada Lintang Pandersoe. Baik, Paman. Saya akan menyampaikannya. Ayo, kawan-kawan. Ya, 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 ya. Langit barat, cahayanya pun redup di sapu awan kelabu. Tanpa basa-basi, jangkrik malam pun tersemandung membaur dengan dinginnya malam. Sambil membaca beberapa lembar daun lontar yang tergeletak di lantai halaman pondok, Kirangga Lampitan menghela nafas panjang. Hei, suara kentongan. Ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi di daerahku ini? Ah, aku harus melihat. Kirangga Lampitan. Ada apa, Daraka Lintang? Bicara yang benar. Ada apa? Haryo Rangsang melarikan diri, Ki. Apa? Haryo Rangsang melarikan diri? Iya, iya. Oh, gila. Ini harus dicegah. Dia harus kembali ditangkap. Iya, Ki. Sebaiknya Kirangga Lampitan melihat sendiri suasana di penjara sana, Ki. Iya. Aku harus tahu bagaimana ia bisa melarikan diri. Ayo, Darakaling. Sambil melangkah tergesa-gesa, Kirangga Lampitan dan Darakaling pun sampai di pintu ruangan penjara. Pintu penjara itu nampak masih terkunci dengan rapat. Namun di sisi lain dari ruang penjara itu, nampak sebuah lubang yang sepertinya baru saja digali. Dengan hati yang berdebar, Kirangga Lampitan membuka pintu ruang penjara itu. Benar-benar licik manusia itu. Dia mampu menggali tanah ruangan penjara ini dalam waktu yang cepat. Entah ajian apa yang dipakainya. Haryo Rangsang harus ditangkap kembali. Kalau tidak, ia akan sangat berbahaya sekali bagi orang-orang kita yang berada di Kediri. Darakaling. Iya, Ki. Panggil Sawung Pikatan, Sambongan, dan Bogowonto. Suruh mereka kemari menghadapku sekarang juga. Iya, Ki. Darakaling kemudian segera bergegas memanggil tiga orang kepercayaan Kirangga Lampitan. Sementara itu, Kirangga Lampitan nampak masih terpaku menatap lubang yang berada di ruang penjara itu. Kirangga Lampitan menatap tajam lubang yang berada di ruangan penjara itu. Hatinya nampak geram. Dia seakan-akan tidak menyangka apa yang dilakukan oleh Haryo Rangsang. Sementara itu, tiga orang prajurit yang menjaga ruangan penjara Haryo Rangsang kelihatan ketakutan sekali. Wajah mereka pucat, seolah-olah tak ada sesuatu yang bisa. Selalu siap siaga dalam menjalankan tugas. Dengan lulusnya Haryo Rangsang dari dalam penjara ini, itu artinya sebuah bahaya tengah mengancam keselamatan orang-orang kita yang berada di Kediri. Sekarang aku mau tahu, kenapa Haryo Rangsang sampai lolos dari ruangan penjara ini? Jawab, prajurit. Ampun, Ki. Kami bertiga mengaku salah. Kami memang lengah. Haryo Rangsang lenyap dari dalam penjara begitu saja. Kami sendiri merasa terkejut kenapa dia hilang dengan cepat dari dalam penjara. Padahal kami selalu waspada. Benar, Ki. Kami bukannya lalai dalam menjalankan tugas. Tetapi karena orang yang kami jaga ini mempunyai kepandaian tinggi, Ki. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jelasnya kalian memang tidak tahu bagaimana Haryo Rangsang bisa lolos dari situ, bukan? Iya, Ki. Bodoh. Lengah, tahu. Iya, Ki. Sungguh sangat disayangkan sekali. Padahal kalian sudah cukup banyak mendapat latihan keras. Tetapi kalian masih saja lalai menjalankan tugas. Baik. Ini peringatan untuk kalian bertiga. Jika nanti kalian mendapat tugas lagi, kemudian kembali gagal, maka jangan harap kalian tidak akan menerima hukuman. Iya, Ki. Sudah. Sekarang kalian beritahu kawan-kawan kalian yang lain. Suruh mereka waspada dan memperketat penjagaan. Baik, Ki.
Ketiga orang prajurit itu pun segera bergegas meninggalkan tempat itu. Kirangga Lampitan hanya bisa menarik napas gusar. Ia kelihatan masih dicekam kegelisahan tentang larinya Hario Rangsang. Sesaat kemudian, dari arah lain muncullah Darah Galung bersama tiga orang kawannya. Kirangga Lampitan. Ah, Darah Galung. Bagus, kau sudah kembali kemari. Oh, ada peristiwa apakah, Kakang? Sehingga kami bertiga dipanggil kemari. Apakah Darah Galung belum menceritakannya padamu, Bogowonto? Sudah, Kakang, sudah. Tapi kami bertiga ingin mengetahuinya lebih jelas lagi dari Kakang. Aku rasa tak ada yang perlu kujelaskan lagi. Sekarang yang terpenting, kalian bertiga harus ikut aku untuk mengejar Hario Rangsang ke Kediri. Keselamatan Lintang Panjer Sore dalam bahaya. Apakah kalian bertiga siap untuk pergi ke Kediri? Kami siap, Kakang. Bagus, kalau memang kalian siap. Dengan begitu, kita tidak perlu lama-lama lagi menunggu-nunggu waktu. Sekarang juga kita akan berangkat. Maaf, Ki. Apakah aku boleh ikut? Apakah kau siap menempuh bahaya yang siap mengancam keselamatanmu, Darah Galung? Kirangga Lampitan, tidak perlu khawatir. Kalau saya berani berkata untuk ikut, artinya saya memang telah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Baiklah, kalau memang kau siap menghadapi bahaya, aku tidak melarangmu. Nah, sekarang tolong kau siapkan kuda-kuda untuk berangkat. Baik. Setelah Darah Galung membawa 5 ekor kuda pada Kirangga Lampitan, sebentar kemudian mereka pun sudah menaiki kudanya menembus kegelapan malam. Malam masih mengalir dengan tenang. Udara dingin terus menjamah suasana puncak-puncak bukit. Sementara itu Lintang Awan, Cupu Watu, Watangan dan Balung Galung masih terus memacu kudanya membelah kesunyian malam. Kakang, hatiku tiba-tiba saja jadi gelisah, Kakang. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi pada kita. Kau jangan terlalu mempunyai perasaan buruk, Di. Tenangkan saja hatimu. Tapi ini tidak biasanya, Kakang. Selama aku menjalankan perintah dari Lintang Panjer Sore, baru kali ini aku merasa gelisah dan was-was, Kakang. Ya, mudah-mudahan saja tidak ada sesuatu yang mengganggu perjalanan kita. Ya. Adi Lintang Awan. Ya, Kakang. Akan memakan waktu berapa lama untuk cepat sampai di Kediri? Tidak akan memakan waktu yang lama, Kakang. Besok sore pun kita akan segera sampai. Hei, tunggu. Kita berhenti sebentar. Oh. Ada apa, Kakang Watan? Kenapa tiba-tiba kau menghentikan langkah kudamu? Kau lihat di ujung jalan itu. Sepertinya ada seseorang yang sengaja menghalangi jalan kita. Memang benar. Tidak jauh dari rombongan Lintang Awan, nampak seseorang berkuda tengah berdiri menghalangi jalan itu. Sebagian wajah orang itu tertutup gelapnya malam, sehingga sosoknya tidak begitu jelas. Perlahan orang itu menghentakkan kudanya. Siapakah kau? Kenapa kau menghalangi perjalanan kami? Lintang Awan, rupanya kau tidak mengenali siapa aku. Kau mengenalku, Kisana? Siapa kau ini sebenarnya? Aku adalah dewa pencabut nyawa. Dan nyawa kalian berempat sekarang telah berada dalam genggaman tanganku. Aku benar-benar kecewa atas kehadiranmu di Ganter Lintang Awan. Semula aku tidak menyangka kalau kehadiranmu membawa malapetaka untukku. Ternyata lebih dari itu, kau telah membongkar siapa aku sebenarnya. Nah, sekarang lihat baik-baik agar kau tidak penasaran. Siapa orang yang berada di hadapanmu ini? Hario Rangsang. Awan dan tiga orang temannya tersentak kaget begitu melihat dengan jelas siapa orang yang berada di hadapannya itu.
orang berkuda yang menghalangi jalan itu memang Haryo Rangsang. Haryo Rangsang menatap tajam wajah Lintang Awan. Tatapan mata itu mengandung nafsu dendam yang dalam. Kenapa kalian harus terkejut? Apakah kalian merasa heran dengan kehadiranku di sini? Asal kalian tahu, Haryo Rangsang bukanlah orang yang mudah dianggap remeh. Hebat sekali kau, Haryo Rangsang. Bagaimana caramu bisa melepaskan diri dari ruangan penjara itu? Kau tidak usah heran, Lintang Awan. Haryo Rangsang mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Percuma ia dikirim pemerintahan Kediri sebagai Telik Sandi kalau tidak mempunyai ilmu kanuragan yang hebat. Hah, sombong sekali kau, pengkhianat. Baik, sekarang apa maumu dengan menghalangi jalan kami? Seharusnya kau tidak perlu bertanya seperti itu. Kalau Haryo Rangsang bisa keluar dari ruangan penjara kemudian berdiri di hadapanmu, itu artinya nyawa kalian dalam bahaya. Apakah kau ingin membalas sakit hatimu? Tepat. Tapi aku bukan hanya sekedar ingin membalas sakit hati. Lebih dari itu, kalian berempat harus mati di tanganku. Hei, sungguh mengerikan sekali ucapanmu itu, Haryo Rangsang. Tetapi kau jangan membusungkan dada dulu. Kami bukanlah anak-anak kecil yang takut dengan ancaman kosong seperti itu. Angsat! Kau pikir aku main-main? Bah, aku tidak akan bertindak dulu sebelum kau menjelaskan siapa Lintang Panjer Sore. Nah, cepat katakan siapa Lintang Panjer Sore itu. Jangan bermimpi. Kami akan mengatakannya padamu, Haryo Rangsang. Manusia jahat sepertimu tidak perlu dikasih hati. Kurang ajar! Jadi kalian tidak mau menjelaskan siapa Lintang Panjer Sore? Kalian lihat ini. Pisau-pisau ini akan segera bersarang di dada kalian jika kalian tidak juga mau menjelaskannya. Kalian jangan merasa berani atau merasa mampu melawanku. Aku tahu sampai di mana kepandaian kalian. Ayo, cepat katakan siapa Telik Sandi yang bernama Lintang Panjer Sore itu sebelum habis kesabaranku. Sudahlah, Haryo Rangsang. Kau tidak perlu memaksa kami untuk mengatakan siapa Lintang Panjer Sore itu. Sekalipun urat-urat lehermu jadi tegang dan putus, kami berempat tetap tak akan mengatakannya. Kau mencabut pedangmu, Cupu Watu? Ya, rupanya kau sengaja ingin menantangku. Tidak ada cara lain untuk kami lakukan selain melawanmu, Haryo Rangsang. Bagus, bagus. Memang tidak ada cara lain untuk menghadapiku selain kalian semua melawanku. Nah, rasakanlah pisau-pisauku ini. Ayo, cepat menghindar. Balungkale. Itulah akibatnya bagi orang-orang yang berani melawanku. Nah, bagaimana Cupu Watu? Apa kau masih bersikeras untuk melawanku? Keparat! Banyak mulut kau, Haryo Rangsang. Rasakanlah pedangku ini. Sudahlah, Cupu Watu. Urungkan niatmu untuk melawanku. Percuma, percuma. Kau bukan lawanku. Kau pasti akan menyesal. Takkan buat tangan. Ayo kita bantu. Kita harus bisa melumpuhkan Haryo Rangsang, Kakang. Dia sangat berbahaya sekali kalau sampai lolos dari tangan kita. Iya. Haryo Rangsang memang harus kita robohkan. Kalau tidak, maka keselamatan Lintang Panjer Sore dalam bahaya yang mengerikan. Ayo. Lintang Awan dan Ratan segera melompat membantu Cupu Watu. Perkelahian sekarang semakin sengit. Sekalipun Haryo Rangsang tidak sempat balas serangan-serangan yang mengerikan, tetapi dia dapat mengimbanginya dengan mudah. Perkelahian masih berlangsung, namun Haryo Rangsang belum juga memberikan serangan balasan. Tetapi pada satu ketika, tiba-tiba saja Haryo Rangsang melompat mundur. Kenapa kau mundur, Haryo Rangsang? Apakah kau sudah tidak sanggup lagi untuk melawan kami? Pantangan bagi Haryo Rangsang untuk mundur jika musuh yang dihadapinya mempunyai ilmu seujung kuku. Aku mundur hanya ingin memperingatkan pada kalian,
Sebaiknya kalian menyerah saja. Kemudian beritahu siapa lintang panjer sore itu. Aku tidak ingin kalian binasa di tanganku sebelum mengetahui siapa sebenarnya lintang panjer sore. Haryo Rangsang, rasa penasaranmu rupanya hanya akan sia-sia saja. Sekalipun nyawa kami di ujung maut, kami akan tetap menyembunyikan siapa lintang panjer sore sebenarnya. Rupanya kalian memang manusia-manusia yang keras kepala dan tolol. Kalian bertiga lebih memilih mati daripada selamat dari maut. Hidup dan mati kami bukan berada di tanganmu, Haryo Rangsang. Tapi Sang Hyang Agunglah yang menentukannya. Keparat! Iya! Beberapa buah pisau melesat dengan cepat ke arah Lintang Agam dan dua orang temannya. Ketiganya sempat terpaku, tapi pada saat selanjutnya, mereka berkelit ke samping sambil mengupaskan pedangnya. Nah, mampukah Lintang Alam dan dua orang temannya itu menghalau lemparan pisau-pisau Haryo Rangsang? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.